Baku tembak antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris KKB pecah di dekat Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pasukan TNI Polri nampak berlindung di balik kendaraan menggunakan senjata lengkap. Sementara di kejauhan, terdengar suara letusan senapan yang diduga milik kelompok KKB. Dalam kontak senjata selama 3 jam, pasukan TNI Polri berhasil memukul mundur dan merebut bandara yang sempat diduduki kelompok teroris bersenjata. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam aksi baku tembak tersebut.